Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Tunas Dibalik Seragam oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga, kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Tunas Dibalik Seragam JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya. Seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk ya. Harap matikan atau silent telepon genggam sama acara. Halo semuanya, aku Kristi. Sampai bertemu sebentar lagi. Semangat ya! Yeay. 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 Halo semuanya, kami dari JKT48. Terima kasih telah datang ke pertunjukan Save Ekonomi atau Tunas di Balik Seragam oleh JKT48. Terima kasih. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Koi wo kataru sujini narina kute, yang artinya ku tak pantas menjadi seorang pujangga cinta. Yang kedua ada Gokaku Kiss, ciuman kelulusan. Yang ketiga ada Antena. Dan yang keempat tadi ada Seibu Kunome atau Tunas di Balik Seragam. Gimana tadi, seru gak? Seru banget ya, udah lama ya aku gak di sini. Hai. Jadi mimpi dengan harapan sama seperti marwah tunas yang baru. Kita tidak tahu kapan ia akan tumbuh dan mekar. Melalui saat ini, tunas-tunas dalam diri kami akan berkembang dan menjadi pohon dengan bunganya yang indah, sampai akhirnya keberadaan kami pun dapat menyentuh hati semua orang. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu. Mohon dukungannya. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing sambil bercerita dengan tema yang ada di layar. Wow, kalau kalian dilahirkan kembali. Oh ya, oke. Empat. Oke. Dimulai dari member yang paling kiri. Halo semuanya, dengan keajaibanku aku akan membuat kalian selalu tertawa. Halo, aku Ola si Mechanic Girl. Terima kasih. Ola. Ceritakan momen yang kalian sukai dari JKT48 Halloween event. Sebenarnya mau ngomong pengumuman SSK ya. Tapi gak jadi. Jadi aku sukanya karena ada lagu Langit Biru Cinta Searah. Karena kayak sekarang lagu itu kan lumayan, itu lagu yang kayak di up, baru di-upload sama JOT lagi. Tapi kayak itu jarang dibawain, ya gak sih? Tuh. Minta terus dibawain karena lagunya enak. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, peduli dan berbaik hati, siapakah dia? Chris? Tuh. Chris? Tasha. Oke, momen yang aku suka dari JKT48 Halloween event kemarin, apa ya? Pas lo udah jadi setan, jadi hantu. Sebenarnya itu bukan menyenangkan sih guys, itu menyeramkan sebenarnya. Itu menakutkan acting juga. Guys, acting Christy. Tapi itu keren banget. Tapi keren tuh. Jangan sampai keterusan ya guys ya, antara aku jalan gini-gini, gak mungkin kan.
Mungkin apa yang aku suka adalah pada saat backstage-nya ya. Karena member-member tuh pada cosplay guys. Kalau misalnya kalian lihat foto-fotonya mereka, kalian tahu kan? Pada cosplay jadi Upi-upi, durian runtuh. Sumpah itu lucu banget. Yang paling aku suka adalah Mute. Mute, siapa nama kamu? Freya, jadi Uncle Mutu. Sumpah dia tuh ada idenya aja guys, tau gak sih? Dia ada suatu saat dia bawa panci ke sini. Gue kayak, hah ngapain orang ini? Sumpah lucu banget Uncle Mutu. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Gadis koleris yang suka berimajinasi terangi hari. Dengan sing karamelku. Halo semuanya, namaku Freya. Terima kasih. Kasih Freya. Uncle Mutu, Uncle Mutu. Aku Mutu. Candu. Terima kasih. Tahu enggak sih dari M1 tuh udah manggil Uncle Mutu gitu tahu. Ayoyo. Ayoyo. Yang aku paling sukain dari JKT48 Halloween event kemarin tuh banyak banget. Momen-momen lucu di mana si Ola meluk Katrin. Tapi yang disebut tuh Katrina Valencia. Ya, maaf ya, maaf. Dua kali aja dia tau. Itu udah dua kali loh. Hah? Dua kali tuh pas tahap satu juga. Tahap dua juga. Ntar tahap tiga. Kalau kalian mau lihat momen itu lagi jangan lupa bayar parkir oleh. Ya. Jadi banyak banget momen-momen lucu. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah actingnya Christy dan Katrin. Siapa yang mau didatengin? Aduh. Alah, nangis lu nanti. Terus momen ya member-member cosplay sih. Karena aku seneng banget ngeliat member-member terini juga kemarin tuh pada cosplay. Ada si Lana jadi ada Wong. Kayak, this girl is so pretty gitu. Kayak, wow cantik-cantik banget gitu kan. Iya cantik-cantik banget semuanya. Kecuali. Jangan gitu dong. Iya, gak apa-apa. Kamu kemarin, tetap sempurna Freya. Terima kasih. Terus juga kemarin ada perkenalan generasi 13 kan. Terus kayak ya agak malu ya dengan bentukan saya yang seperti itu. Menurut gue kayak nyesel gak lu masuk sini enggak kan. Seperti itu, terima kasih. Yeay. Yeay. Selamat malam semuanya. Seperti ombak. Seperti ombak lalu tenang tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta. Halo Smakulin, terima kasih. Cili. Nihau, Wong. Pela dia. Udah capek, udah capek. Soalnya kemarin dia jadi Atong. Iya, sumpah. Sumpah iya. Cocok ya, cocok. Nih, momen yang aku sukai dari JKT48 Halloween event kemarin. Pada saat saya menjadi ibunya Kak O'Neil. Ini, gimana gue juga. Bener ya? Tos. Jadi kalau misalkan ada yang belum tahu ya, Eka nih kemarin pakai helm warna hijau ya. Ya kan kalau misalkan ada belum tahu kemarin tuh aku dikasih helm warna hijau kegedean. Lu mau tahu gue mirip apa? Monyetnya Upin Ipin. Iya sih sumpah benar mirip. Sumpah. Mirip. Kalau dia ikut kemarin ya. Tidur ya. 11-12 lah. Cocok banget ya, terima kasih. Yeay. Halo semua, seperti pizza yang selalu dinanti-nantikan semua orang, selalu nantikan aku ya. Halo semua, perkenalkan aku Marsha, terima kasih. Marsha. Marsha. Makasih ya, makasih ya. Mana Gracie? Buat kemarin Halloween event aku udah senang sebenarnya ada Halloween event lagi karena kayak wah kita cosplay lagi. Terus kita kayak bener-bener kompak kan cosplaynya tuh enggak ada yang sendiri-sendiri walaupun ada sendiri emang pendirian aja ide pengen kayak gitu. Tapi maksud lo apa? Maksudnya kayak ya gue mau sendiri gitu. Nah, tapi kan ada yang kayak grup-grupnya gitu. Kita udah diskusi tahu dari jauh-jauh hari, ya kan? Sampai di grup all member banget sama ada staffnya juga. Staff harus ikut ya. Staffnya kan juga cosplay kan? Yeah. Iya, gila kedatangan Akatsuki ya. Iya. Takut banget. Terus juga aku senang satu momen yang pas aku nanya, Kak O'Neil ini gak lucu ya? Terus apa jawabannya? Maksud kamu apa bilang aku gak lucu? Aku gak bisa melupakan hari itu. Itu spontan, Meng. Iya. Thank you. Emang ya, Kak O'Neil tuh hebat. Sekian, terima kasih. Betul, betul.
salah itu langkah yang betul. Yes. Memindahkan dado ke tangan yang wangi. Wangi kok. Betul, betul. Boleh. Jangan Ella. Betul ya kak? Iya. Yeah. Dua. Dua. Oke. Oke, oke. Oke. Lupa. Wangi kan lah. Semuanya, selamat malam. Malam. As bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, you can call me Chelsea. Terima kasih. Chelsea. Selamat sore, Chelsea. Member inti, Cie. Makasih kak, semangat thank you ya. So much, makasih ya kak. Semangat Chelsea. Jadi aku mau ucap terima kasih banyak kepada fanbase aku dan juga kalian semua. Semoga aku bisa berkembang lebih baik di sini ya. Dan amin. Terima kasih semangat. Ya. Dan mohon dukungannya selalu, oke? Oke. Oke. Oke, jadi apa jajanan favorit kalian saat di sekolah? Sebenarnya tuh di sekolah aku suka banget sama risol mayo tau guys. Aku pernah jajan 7 risol mayo dalam sehari. Kayak aku tuh kembaran Kak Indira gitu loh, suka kayak makan-makan risol mayo setiap hari gitu. Okay. Aku juga suka tau. Hah? Kenapa kak? Selamat malam. Malam. Manis seperti gulali, imut seperti kelinci. Si, Gracie. Halo semuanya, aku Gracie. Terima kasih. Gracie. Jajanan favorit aku saat di sekolah yaitu kerupuk kulit. Kalian tahu gak sih yang 2000 serenceng? Satu plastik isinya 4 biji, itu 2000. Mahal banget tahu itu. Mahal banget. Kok mahal ya? Ya kan hiburan di sekolah. Oh iya, oke. Cuman boleh, itu, boleh, soalnya aku dulu seringnya bawa bekal tiap hari. Anak baik banget. Loh berarti yang gak bawa bekal maksud kamu anak gak baik gitu? Aduh Gracie. Maksud kamu yang gak bawa bekal berarti anak gak baik gitu Gracie? Hah? Aita udah cukup. Gracie gak pernah salah. Ya. Kemudian cukup. Okay. Lanjut Gracie. Berarti gue yang bukan salah, sorry. Aku yang ngomong. Aku tuh dulu seringnya bawa bekal. Jadi kalau jajan tuh cuman yang kecil-kecil doang, yang cemilan. Jadi itu kerupuk kulit aku sering belinya. Karena kalau yang manis, aku udah manis. Ya, gak sih. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Akan menarikmu ke duniaku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Daniela. Congratulations. Selamat. Terima kasih ya semuanya. Mohon dukungannya selalu ya. Terima kasih. Semangat. Oke, jadi jajanan favorit aku di sekolah. Mungkin sekarang bukan sekolah kali ya. Kantin kampus. Karena soknya kampus tuh. Sekarang udah anak kuliahan sekarang. Aku paling kalau di kampus aku jajannya kopi, guys. Biasa. Iya, karena semenjak ke kampus aku tuh kayak baru menyadari kalau kopi itu sangat penting untuk anak kuliahan. Itu ya, kan, itu agak nanya sama saya tapi iya benar sih. Itu salah satu itu salah satu tahap pendewasaan. Iya benar banget. Ya, minum kopi. Aku enggak suka berarti aku belum. Iya. Oke. Okay. Ella, jangan agak pick me gitu deh, La. Aduh, okay, sih bertengkar. Selain kopi, aku juga suka jajan ayam geprek. Sama banget. Iya kan? Sama ya banget. Kan? Katanya ya alergi. Kan alergi katanya. Alergi kan tetap makanan kesukaan ayam. Kan tapi ya kan, walaupun alergi tetap makan kan? Tetap makan. Setuju kan kalian ayam geprek tuh enak banget? Setuju. Sekian, terima kasih. Yeay. Selamat malam semuanya. Oh, hayo konnichiwa. Oh, yasumi. Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Kak Ella. Jujur, jajanan di kampus tuh agak ngebosanin. Asik.
aku lebih suka jajanan pas SD kan, tau gak sih ini siapa di sini yang SD-nya kalau keluar sekolah sampingnya ada gerobak jajanan. Aku. Ada kan? Aku. Gracie gak diajak. Ada gak Gracie di sekolah kamu? Ada Gracie? Tapi gak gerobak di dalamnya sekolah. Beda, beda Ella. Terus. Kalau di sekolah aku tuh ada dulu pas SD. Terus tuh mereka tuh jual permen-permen cincin. Oh iya. Yeah. Sumpah yeah. Dulu tuh aku kalau pulang sekolah, apalagi kalau mama aku lagi ada datang untuk kan ke sekolah, aku kayak, "Ma, bagi 10.000." Terus aku beli 10 buat semua tangan aku, guys. Kayak habis itu aku makannya kayak nyam-nyam-nyam. Ih, jorok banget. Cacingan. Itu keren banget beli 10 terus lima-limanya ada kan, itu keren. Ya kan? Ih, masa keren enggak sih? Enggak sih gue. Iya kan? Bagus, bagus. Terima kasih. Ada yang mau ikut aku? Aku! Ayo ikut ke dunia Flora. Simsalabim akan kubuat. Menjadi berbunga-bunga. Halo semuanya, aku Flora, terima kasih. Flora! Hai. Lo asik bang. Okay. Jajanan yang paling aku suka saat sekolah itu sebenarnya aku gak pernah jajan. Aku gak pernah makan. Apalah. Beneran lah. Mulai aku sekarang asam lambung. Jadi pas aku SD sampai SMP itu, aku tuh gak jajan, gak bawa bekal. Jadi aku bener-bener gak makan. Terus habis itu aku makannya tuh pas udah pulang di rumah. Jadi aku makannya di rumah. Oh pantas sih. Lu tahu gara-gara apa, lah? Karena gue nabung. Gue peduli sama masa depan gue sendiri, lah. Gak beli permen cincin 10 ribuan. Cukup gak cukup? Iya, jadi aku tuh, tapi kalau aku disuruh jajan, aku bakal beli teh manis. Teh cekek. Iya, teh cekek. Yang rasa melati. Atau enggak rasa apel. Enak-enak. Iya, itu tuh. Abis itu aku dimarahin, karena aku abis itu meler. Jam 1001. Betul, F terus kalanya. Oke, terima kasih ya semuanya. Hai semuanya. Gak, bercanda. Udah, jangan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Kurang semangat. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Oke. Okay. Kalau saya keretung bang, aku itu kebangganmu. Halo semuanya. Aku Raisa, terima kasih. Raisa. Oke. Okay. Apa tadi? Apa jajanan favorit kalian saat di sekolah? Jadi kok... Iya banget lagi. Jadi tuh kalau misalkan aku pulang sekolah biasanya kayak aku suka bingung gitu kan. Aku kayak harus nunggu dijemput dulu kan. Terus habis itu aku tuh biasanya suka jajan. Yang pertama kali aku lihat adalah cilor. Terus kedua kalau misalkan aku masih lapar, aku beli, kalian tau cincong fun gak sih? Tahu ya. Terus biasanya kalau aku masih lapar aku beli itu. Tapi kadang kalau misalkan aku butuh dessert, aku beli kue cubit. Tapi kalau misalkan paham. Nih, ini terakhir. Kalau misalkan aku aus gitu biasanya aku suka beli es podeng. Enak kan? Enak. Enak. Bukannya kan? Makin seret ya kalau makan es podeng? Kenapa, Kak? Bukannya makin seret kalau makan es podeng? Iya sih, Kak. Makanya sekarang nih batuk. Lihat gak suaranya? Sorry. Enggak. Ya gitu aja, terima kasih. Yeay. Dadah. Oke, kita nomor berapa ya, Fioni? Teman-teman, Giselle, Alia, Elin. Satu. Coba nih. Oke, kita nomor 5 dikurangi 4. Yeay. Satu. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Halo. Semanis permen kapas, sinsinya bunga, lavender. Halo, perkenalkan nama aku Elin, terima kasih. Elin. Aku ada
terima kasih untuk kalian semua dan untuk fanbase, tolong dukung aku terus ya, mohon dukungannya. Yeay. Nomor satu, kalau kalian dilahirkan kembali tetapi bukan jadi manusia, kalian ingin memilih jadi apa? Aku ingin jadi bebek. Soalnya bibir aku mirip bebek. Iya, coba boleh dipraktekin enggak? Kalau enggak dipraktekin udah bebek, Kak. Oh, oke. Okay. Monyong. Ya. Gemas. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Santai, Kak, santai. Oke, seperti simfoni yang menenangkan hati. Hai, aku Pioni. Terima kasih. Cepi. Terima kasih. Dia nomor 3. Iya. Mohon dukungannya selalu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Woi, Semanggi. Oke, okay, kalau misalnya aku bukan jadi manusia, ini mungkin di luar ekspektasi kalian ya. Aku pengen jadi pohon. Jangan pohon dong, udah pernah. Aku mau jadi kemangi. Orang utan. Kalian tahu kenapa? Kalian gak pikir orangutan tuh hidupnya enak ya? Kayak dia kan mirip sama manusia ya? Tapi dia hidupnya cuma yang kayak... Terus kalau misalnya ada turis yang kayak ke kebun binatang, dia cuma yang kayak... Digendong-gendong. Kayak menyapa rakyat gitu loh. Terus bisa digendong. Terus kayak hidupnya tuh santuy aja gitu, kayak gak ada masalah ya gak sih? Menurut aku pengen tetap mirip sama manusia, cuma gak mau terlalu sibuk jadi orangutan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Seperti teka-teki, kalian akan selalu penasaran denganku. Aku Onil, terima kasih. Aku kalau bukan jadi manusia akan jadi apa? Jadi terus. Enggak, aku pengennya jadi boneka gantungan kunci. Karena cuma tinggal digantung, goyang-goyang, kricik-kricik, udah dibawa-bawa kemanapun gitu. Terus gemes kan? Seperti sebenarnya sih tanpa jadi gantungan kunci udah gemas. Cuma biar bisa menyempurnakan ya, jadi aku pengen jadi gantungan kunci. Terima kasih. Apa tuh? Apa? Apa tuh? Baru kali ini aku dipanggil Bubuk. Makasih ya. Semuanya selamat malam. Malam. Pandangan mataku akan menari hatimu bagaikan kenang-kenang di malam hari. Halo semuanya, aku Grisel. Terima kasih. Grisel. Pandangan matamu membuatku berkesan. Makasih ya, Kak. Gak apa, nanti latihan lagi ya. Nomor 4 ya? Oh, 1 dah. Oh, jauh iya, bener. Iya, 4 sehat, nomor 1 Barcelona soalnya. Oke. Aku ya. Aku ingin menjadi... Enggak. Mau jadi Lamin Yamal? Enggak dong. Kan bukan manusia, aku pengen jadi kunang-kunang. Karena walaupun di tempat yang gelap, dia tetap bersinar. Gitu. Dan udah, dia bersinar malam, paginya hilang kemana, gak tahu saya juga. Tapi yang penting dia bersinar. Terima kasih. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Jika hatimu sedang menangis, aku akan datang sebagai pelangi. Halo semuanya, aku Alia. Terima kasih. Alia. Congratulations. Makasih ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih juga buat JKT48 sudah kasih kesempatan aku menjadi member inti tahun ini. Yeay. Yeay. Oke, aku mau jawab. Dilahirkan kembali tapi bukan jadi manusia. Jadi, meow. Karena aku pencinta kucing ini. Aku tuh suka banget kucing aku kan sama sebenarnya kucing tuh mirip sama manusia tau guys. Bedanya tuh kayak dia dipakein baju, dimandiin, dikasih makan, minum aja harus minta, ya kan? Enggak sih, aku gak minta sih.
Tapi aku suka pakein kucing-kucing aku baju. Jadi aku pengen kalau misalnya aku jadi kucing, dia jadi manusia, manusianya harus pakein aku baju. Tapi aku jadi kucing kak, jadi kucing. Oh, iya. Jadi kucing. Sekian dari aku, terima kasih. Ya demikianlah 16 member yang perform pada hari ini. Sekarang kita akan lanjut ke unit song. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami sudah membawakan 5 buah unit song. Yang pertama ada Omoy Dejo, Lebih Dari Memori. Yang kedua ada Oh Kami Top Pride, Serigala dan Pride. Yang ketiga ada Onanokono Dairokan, Indra Keenam Seorang Gadis. Yang keempat ada Karehano Station, Stasiun Daun Kering. Dan yang terakhir ada Mangekyo atau Kaleidoskop. Gimana, seru gak? Seru. Sekarang kita mau apa nih, Cel? Kita mau baca LifeX dengan hashtag Tunas di Balik Seragam JKT48. Let's go. Okay. Siapa duluan yang mau baca? Aku. Boleh. Aku mau baca dari Kak Ardi. Selamat malam. Kak Flora, semangat show-nya semuanya ya. Aku ada pantun nih buat kamu yang lagi baca. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you. You are so cute. Yay. Wih, asik, okay. Salting asik gaya. Kiki cikrukuk mpok jeruk. BTW tipsel ya kepada Kak O'Neil. Oke, waalaikumsalam. Lagi. Aku dong. Boleh, Cel. Aku mau baca dari Kak Abai. Selamat malam Dek Tasya dan selamat hari Jumat untukmu yang cantiknya bikin hatiku berdebar cepat. Kak Kristi, hari Minggu ke Cikini. Perginya bareng Sifanya. Cakep. Semangat show-nya hari ini. Selamat atas 300 show-nya. Semangat. Wow. Wah, 300 show. Keren. Aku mau baca. Boleh. Aku mau baca dari Kak siapa ya? Boleh. Kak Roberto. Halo Oshiko, Kak Kristi, selamat ya buat show ke-300-nya. Selalu tersenyum ceria seperti waktu minum ini ya. Tetap semangat dan terus berjuang di JKT. Maaf belum bisa ke teater hari ini, soalnya lagi sakit demam. Cepat sembuh. Salam buat yang verif di sana ya. Salamis. Semoga cepat sembuh ya kak. Amin. Aku mau baca. Boleh. Oke. Aku baca dari kak, sini aja deh. Kak Alian Kebalik. Kak Grisel, saya ada pantun. Fiji. Belum. Ada tamu membawa loyang. Cakep. Dengar musik badannya bergoyang. Cakep. Lihat Kak Ecel pikirnya. Maaf. Lihat Kak Icel pikiran melayang-layang, senyum manismu membuatku berdendang. Oke. Okay. Benar semangat performnya hari ini Kak Icel. Terima kasih Kak Icel. Berdendang tuh apa? Berdendang. Berdendang tuh apa? Apa sih? Gitu. Ya kan? Berdendang. Oke. Okay. Aku. Aku mau baca Kak. Ya deh. Narsis ya. Mau baca Kak Glenn, selamat malam Mas On, Mas lagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Aku ada pantun nih. Buah selasi, buah kedon dong. Cakep. Cakep amat sih, kenalan dong. Video call. Gak jelas ya, gak apa-apa deh karena yang jelas itu cintaku ke kamu. Semangat terus ya kamu show-nya, tetap selalu jaga kesehatan. Oke, aku jagain. Oke. Okay. Ada aja gebrakannya. Oke. Okay. Kalian mau menjaga member-member yang lain gak? Mau kan? Kalau gitu kita lanjut ke lagu berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.
Wow. Oke, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Jealousy No Alibi, Alibi Kecemburuan. Yang kedua ada Nakama No Uta, lagu sahabat. Salah dong. Yang kedua ada ada Dark. Dan yang ketiga ada Jealousy. Ada Nakama No Uta, lagu sahabat. Dah. Lihat sekarang yang perform. Gimana seru gak? Seru. Maaf ya. Oke, itu siapa baru datang? Baru datang jam segini gimana? Sabar. Mendingan kita sekarang mau ngapain nih? Jangan-jangan itu klien JKT. Aduh. Maaf, ajak saya pak. Oke, sekarang kita mau main game. Oke. Kita mau ambil peraturannya. Oke. Kira-kira kita main game apa ya? Game, main game. Satu, dua, tiga, empat. Oke, olah push up empat. Rok. Bareng mereka yang baru datang. Aduh. Oke, di sini ada main namanya game chemistry. Ya, jadi member akan diberi soal. Lalu member harus menjawabnya sama. Jawab setelah MC bilang 1, 2, 3 lalu langsung, oh gini, jadi kalau, gimana? Buah, semuanya harus jawab jeruk. Yang salah, yang jawab apel salah. Okay. Ya, ngerti jadi gak? Harus serentak ya. Ngerti. Satu gak. Pikiran. Oke. Okay. Nih misalnya aku contoh nih, contoh. Sebutkan makanan khas Indonesia. 1, 2, 3. Rendang. Rawon. Rendang. Nih, dia salah nih. Rawon. Rawon. Jengkol. Hah? Jengkol Indonesia kan itu juga salah. Udah. Iya. Tapi apa? Rendang. Jadi kalian bantuin lihat mulut Oshinya masing-masing ya. Oke. Rendang. Oke. Oh itu ada palunya. Oke. Aku mulai ya. Boleh. Oke. Dari yang paling gampang deh. Makanan yang terbuat dari aci. 1, 2, 3. Cincin. Apalah. Beda semua kak. Sumpah beda semua. Pusap semua berarti. Enggak dipukul deh, dipukul. Flora yang pukul. Jangan aku dong. Emang yang paling banyak apa? Iya paling banyak dari apa? Basoci. Cilor ada 3. Cilor. Kamu apa? Basoci. Kamu? Basoci. Cilor paling banyak. Tadi Cepio ngomongnya mochi loh. Iya. Enak aja. Mochi dia penuduhan. Oke, siapa yang dihukum? Oke. Yang enggak jawab cilor. Iya, betul. Yang enggak jawab cilor dipukul. Kamu? Iya, sama. Oke. Siapa lagi? Elin. Elin baik-baik aja lah. Oke lanjut. Ini yang paling gampang deh, Oke. Sebutkan lagu JKT48. Aduh. Itu mana gampang? Itu jadi gampang. 1, 2, 3. Happy Reborn. Apa? Apa sih? Gracie jawab apa? Semuanya belum jawab gak sih? No, Gracie belum jawab. Apa jawab apa? Nakama No Uta. Oh, oke. Okay. Kalau Elin? Aitakata. Proud of Aitakata. Kak Flora apa Kak Flora? Aku jawab Heavy Rotation. Oke. Cirin? Heavy Rotation. Aitakata. Oke. Okay. Jepio? Heavy Rotation. Sulit dipercaya. Jepio lagi. Oke, semuanya ditanggung Jepio ya. Jadi banyak. Oke. Okay. Aduh terzolimi, ntar dapat banyak itu berkah, amin. Oke, apalagi ya, nih. Jenis olahraga yang menggunakan bola. 1, 2, 3. Senam basket. Futsal. Kenapa, Cepio kenapa? Enggak ada gue salah. Cepio. Futsal. Basket. Tidak, aku jawab basket. Cepio gak jawab katanya. Basket. Cepio. Basket. Tadi aku dengar Cepio bilang bekel. Cepio lagi berarti. Ini aku stay di sini ya. Karena dia terus jangan dihukum. Oke. Lagi ya. Kali ini aku pasti bisa. Sebutkan buah yang berwarna merah. 1, 2, 3. Apel. Apel.
Cepio, Cepio. Apel. 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 Naga. Kamu apa? Naga. Nah? Ah? Buah naga. Naga. Oh, naga. Naga. Naga pink sih? Ungu tua. Ungu tua gitu. Udah-udah, Elin, Elin salah, Elin salah. Pelan-pelan, Kak. Elin salah, aku aja yang dipukul. Apel, 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 oke. Okay. Apel ya, yang paling banyak. Iya. Oke, okay, lagi ya. Lanjut. Sebutkan make up apa selalu ada di tas. Satu, dua, tiga. Lipstick. 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 Jawab apa kamu? Lipstick. Oke, okay, semuanya sama. Cepio apa? Cepio liptin. Liptin. Apa? Apa? Liptin. Beda dia. Iya, aku lipstick juga. Lipstick kan? Lipstick. Sekarang tadi. Lu? Ah, gimana sih? Lipstick, lipstick. Ya udah, Alia aja. Oke, makasih ya Kala. Ya, sama-sama. Oke, lagi ya. Oke. Banyak kayak ini. Oh ini. Sebutkan makanan khas Jepang. Satu, dua, tiga. Sushi. Cepio delay ngomongnya. Aku bilang gini, sushi, makanya delay, gitu. Orang-orang udah sih, dia baru su juga gue denger. Ngomong gak? Poinnya dikumpulin ya. Lagi-lagi. Sebutkan minuman manis. Satu, dua, tiga. Teh manis. Cepio lagi. Cepio. Teh manis. Yang lain es. Es. Iya. Emang Cepio selalu dicari-cari kesalahannya nih. Enggak di sini, enggak di. Takut deh aku. Aduh. Lagi ya, sebentar aku lihat lagi masih ada apa enggak ya. Hostnya main dong. Apa? Hostnya main dong. Enggak. Oke. Okay. Aku tahu. Aku tahu aku yang kasih, aku yang apa? Kasih. Apa? Sebutkan orang yang selalu bersama kita. Satu, dua, tiga. Teman-teman. Tepuk tangan dong buat gue. Cepio salah. Cepio bilangnya JOT. Ayo teman-teman. Oke, sekarang kita panggil teman-teman ya. Oke. Teman-teman. Kayaknya aku ikut geng ini aja lebih baik kayaknya. Sini Fiona ikut sini aja. Halo. Oke. Okay. Lebih keras. Oh, halo. Ya. Halo. Seru nih. Nah. Bonjour. Jadi kita mau ngapain guys? Kita mau main games. Kau nih. Ya. Games apa kak? Apa Uncle Mutu? Oh. Akan dilawan terus itu. ABC ada di deskripsi. Kita mau main games. Kalau kata Konil tuh kita mau main games apa Konil? Apa? Ngapain? Dia tuh siapa sih? Mail ya? Jangan. Mail ya? Mail biasanya punya banyak ide. Esan gak soalnya sih? Soalnya mulut. Bawelnya? Bukan deh. Oh Fizi. Fizi. Kok kaya sih? Oleh aku cinta. Fizi gak bisa ngapa-ngapain soalnya gak ada Esan. Iya dia kan ngintilin terus. Ya udah gini aja guys, gimana apa? Karena kita member JKT48, kita suka joget, jadi kita main tebak, bukan tebak kayak kita lanjutin dance. Sambung. Gimana? Sambung. Nanti kalau udah sampai ujung ayo. Yang lain maju. Tekeran. Apa? Jadi sambung dance nih. Boleh. Yuk. Dari kau Neil. Mau dong. Aku? Ya. Oke. Kita mau okay. Online aja guys. Dari kau Neil. Dua hitungan aja ya? Ya. Oke, satu, dua, tiga. Kebetulan kalau misalnya gini kan gue gak bisa lihat ya? Oke. Bilang dong. Oke. Bilang dong. Sorry kalau gak peka ya. Berarti ulang lagi atau dari aku aja nih? Ulang lagi ya kak. Dari Chelsea deh, dari Chelsea. Oke. Okay. Oh Chelsea. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gen Z banget ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku terakhir tau. Ribet ya. Ribet ya, oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 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 la. Let's go. Pas banget ya
yang terakhir Kak Freya. Iya makanya itu dia yang orang-orang suka. Yuk, Grisel, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ya lompat, lompat, lompat terus, lompat. Oke, aku ya. Kamu menantang race. Mantan tim T. Weh. Oh, bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Ampun, bang. Bang, bang, bang. Tapi kita semua mantan akademi gak sih? Skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Gimana itu? Gimana itu? Aduh bagaimana itu Danela? Bagus Danela. Keren. Ampun bang. Yuk Freya. Tunjukkan lah popotmu Freya. Karena Freya terakhir Freya di tengah. Ayo. Ayo guys. Kita. Ayo Kak Freya. Gimana sih? Lihat dong. Lihat lagi coba. Coba gimana. Wey. Alah gampang itu gampang itu Kak. Bisa gampang gampang. Jangan gendombret. Mantan Titi ayo kita. Nyebelin banget mantan Titi. Sumpah kayak topeng monyet kan. Lagi ayo coba. 1, 2, 3, 4. Angkelmu tuh. Angkelmu tuh. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Aduh. Keren banget. 5, 6, 8. Kak O'Neal terakhir. Oke. Okay. Wah udah. Sekarang yang di posisi gini nih. Oh. Oh iya, iya. Yang di posisi. Oh. Geser, geser. Kita akan geser. Terakhir. Dan kamu yang paling jago. Dan yang terakhir. Oke. Okay. Kayla. Udah? Udah? Sekali-sekali kita one, baik sama Ella ya. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Cok-cok ya. Harus gitu ya, nadanya juga harus gitu. Abis kalau mama ada ting-ting ya lu ya. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8. 7, 8. Tuh 7, 8-nya. Oke. Eh, hitungin dong. Aku jadi deg-degan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Maaf ya. Abis minum kopi. Ayo bisa cel. 1, 2. Kasih tahu waktu itu pas di Aita Kata. Score N-nya gimana? Ayo bisa center suki-suki skip. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok dia dibantuin sih? Udah sih ini aja. 1, 2. Oke, muter. Muter, Kak Kristin muter. Spion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecepetan. Bener kok. 5, 6, 7, 8 gitu. Udah sampai terakhir show dah gue gini. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Putai. 4. Udah itu gerakannya 5, 6. Biar gampang, biar gampang. Biar nanti susahnya dia. Ayo, let's go. Ayo, terakhir Danela. Danela, yang FB. Danela harus tengah. Danela harus ger. Ger. Tunjukkan gerakan paling. Tunjukkan. Kalau kamu tidak punya tulang. Oke, oke, oke. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5, 6. 7, 8. Hati kakak. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Belum. Ininya ketinggalan. Nenek, mau aku ajarin enggak nih? Iya, iya, iya. Emoticon Ella. Ella lompat. Ella. Oh, enggak. Lebih asik. Endingnya penutupan boleh enggak? Tadi udah ada bulan. Ngapain itu? Kenapa berenang? Berenang. Karena lagu yang terakhir dari kita. Dengarkanlah lagu yang terakhir dari kita.
Mizuno Night Pool atau kolam yang tak ada airnya? Semuanya, terima kasih. Terima kasih. Sunrise. Pulangnya jangan lupa vote Angelina. Selamat malam guys. Ayo kita mulai encore-nya. Christy 300 Hexless Boom. 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 Hari ini 300 show. Oh gitu ya kak, harus begini banget ya kak. Kerennya oi, yeah. 300. Nangan kita yang itu lalu ada. Oke, jadi aku mau berterima kasih banyak buat semuanya yang udah menyempatkan datang untuk hari ini. Apalagi untuk fanbase si Chris Caesar itu gak pernah gak keren, keren banget sih. Nanti akan aku cek projectnya. Kalian juga udah lihat belum projectnya guys? Udah? Bagus gak? Kalau belum, aku musuhin. Bercanda. Oke, terima kasih banyak ya semuanya. Semoga kedepannya aku akan terus berkembang di teater. Karena ya begitulah, manusia tidak akan pernah puas ya. Jadi aku belum puas untuk posisi aku saat ini. Jadi kedepannya mari kita berusaha bareng-bareng lagi. Jadi semuanya mohon bantuannya. Mohon bantuannya. Oke, tadi gimana guys? Penampilan kami seru enggak? Seru! Mantap, tadi kami seru membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Rakuen no Kaidang atau Tangga Menuju Surga. Dan yang kedua ada Pinocchio Gun atau Pasukan Pinocchio. Mantap! Keren! Oke, sekarang dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Pegami no koto tentang suratku. Yay! 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 Semuanya terima kasih untuk hari ini. Terima kasih.
demikian pertunjukan Seifuku no Me atau Tunas di Balik Seragam oleh JKT48 telah berakhir. Tetapi berjuang pun kita tidak akan berakhir di sini aja guys, perjuangan kita. Maaf ya. Pokoknya masih banyak mimpi-mimpi yang sangatlah jauh menunggu kami semua. Jadi marilah kita mencapai mimpinya bersama-sama maupun member dan kalian semua. Jadi marilah kita memberikan energi yang sangatlah positif ke dua pihak. Yeay. Oleh karena itu, mohon dukungannya selalu untuk JKT48. Mohon dukungannya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih. Hai, terima kasih. Terima kasih, guys. Menyaksikan pertunjukan Tunas di Balik Seragam oleh JKT48 secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Jangan lupa besok akan ada pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48 Trainee. Dapat disaksikan melalui live streaming showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette dan Cekica, dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari kakak staff yang bertugas.
Semuanya selalu jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Kristen.